Sesuatu yang berkait rapat dengan penularan jangkitan wabak ataupun virus yang boleh saya kira punya perkaitan lah. Wabak tu mungkin pengaruh ataupun jangkitan daripada influence luar seperti pengaruh anak cerita, pengaruh masyarakat. Berlakunya infeksi kepada individu ataupun sebuah masyarakat melalui proses pengamatan dan kepekaan mereka terhadap sesuatu. Tapi contagion yang saya lihat ni adalah dalam konteks seni. Contohnya macam work-work saya seperti otak udang, saya menunjukkan dengan apa itu. Kenapa perumpamaan otak udang tuju? Kenapa? Sebab padahal perumpamaan tu ditujukan kepada manusia. Sikit trik ikutlah dari segi style, dari segi presentation. Tuan tadi bagi diri saya nanti juga. Sebenarnya sebelum kewujudan surrealis itu sendiri, sebelum pengiktirafan aliran surrealism itu sendiri, telah wujud satu aliran yang lebih awal daripada ini. Mula-mula saya banyak struggle, banyak berfikir apa yang saya nak buat, apa yang perlu saya buat dengan tentunya, apa yang nak saya sampaikan, apa yang saya nak buatkan. Orang yang awal yang menemui catatan ataupun gaya catatan metafizikal adalah artis seperti Giorgio Di Cerico. Bagi artis, surrealis tu adalah artis yang buat surrealis tu mempunyai mata yang ketiga. Itu macam mata imajinasi. Jadi saya melihat surrealism itu sendiri telah mengalami infeksi dan menerima infeksi daripada pergerakan aliran metafizikal art. Peter Blake, James Rosenquist, Dali, Magritte. Tapi bagi saya, saya melihat keempat-empat orang artis ni kini menerima infeksi dari segi visual kerana zaman mereka dengan zaman artis-artis surrealisme tu berbeza. Saya menganggap mereka tu menerima infeksi dari segi visual, pendedahan internet, pembacaan, penelitian dalam buku, gambar-gambar. Karya-karya mereka begitu unik. Buat saya tu just untuk menceritakan apa yang saya rasa, saya lihat sekeliling, apa yang saya dengar, apa yang saya nampak. So dalam karya saya ni, mungkin ada sedikit pengaruh daripada elemen grafik. Bentuk-bentuk yang imaginasi yang tinggi, fantasi dan suasana yang bukan alam yang sebenar. Tahu ini sangat luas. Sampai sekarang pun orang tak habis explore. Itu juga yang fantasi ini terlalu luas. Itu juga kehidupan kita sebagai manusia.
perjalanan itu sangat luas. Saya merilikan binatang dengan manusia ni sebab bagi saya binatang manusia ni punya insting yang sama. Tapi cuma binatang ni dia tidak punya akal seperti manusia.